Apa kabar pemirsa iJogja? Bersama saya Jimmy Mahardika akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 20 November 2017, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam 10 secara resmi membuka kejuaraan nasional panjat tebing ke-16 bertempat di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Pembukaan Kejurnas Panjat Tebing ke-16 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam 10. Acara tersebut digelar pada hari Senin tanggal 20 November 2017 bertempat di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan kegiatan panjat tebing diikuti oleh Perkumpulan Panjat Tebing Seluruh Indonesia yang merupakan salah satu sarana untuk membangun silaturahim dan komunikasi antar perkumpulan panjat tebing dari seluruh Indonesia, sekaligus sebagai wahana pengukuran keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan oleh masing-masing perkumpulan panjat tebing. Diharapkan juga mampu menjaring bibit-bibit yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Event panjat tebing yang diikuti oleh perkumpulan panjat tebing seluruh Indonesia ini merupakan event yang sangat strategis sebagai salah satu sarana untuk membangun silaturahmi dan komunikasi antara perkumpulan panjat tebing dari seluruh Indonesia, sekaligus sebagai wahana pengukuran keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing perkumpulan panjat tebing. Dengan demikian diharapkan mampu menjadi bibit-bibit yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ketua Panitia Kejurnas Panjat Tebing, Heri Kecik Indrianto menyampaikan, Kejurnas Panjat Tebing diikuti oleh 29 provinsi dengan total 249 atlet. Kejurnas kali ini memperebutkan 21 medali emas dengan 3 kategori. Cabang olahraga panjat tebing ini ditargetkan meraih 2 medali emas pada Asian Games 2018 mendatang. Kegiatan Kejurnas Panjat Tebing berlangsung dari tanggal 20 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 yang bertempat di Kompleks Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X menghadiri acara Multi Stakeholder Forum 2017 pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 bertempat di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara Multi Stakeholder Forum 2017 yang mengangkat tema Sinergi Membangun Negeri, bertempat di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. PT PLN Persero sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas listrik di Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk selalu ada dan melayani kebutuhan listrik pelanggannya. PLN Distribusi Jawa Tengah di Daerah Istimewa Yogyakarta siap menyuplai listrik negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Tengah bagian Tengah, Amir Rosidin menyampaikan beberapa progres tentang kegiatan kelistrikan sejak tahun 2015 hingga 2017 status Oktober, menyampaikan tagline bernama LEM,
Yang pertama, layanan masyarakat terus membaik. Kedua, yaitu amanat untuk mendukung program pemerintah. Ketiga, meningkatkan efisiensi secara operasional dan non-operasional. Keempat, meningkatkan keuangan pendanaan dan kinerja keuangan PLN. Nah, hal-hal ini yang sekarang PLN sangat concern bagaimana kita betul-betul melistriki masyarakat, terutama industri. Dan harga-harga listrik ini untuk industri kita usahakan akan turun. Sekarang rata-rata 990 per kWh. Dan kita akan coba pada tahun 2020-2021 harganya hanya 900. Itu adalah termurah di ASEAN. Supaya industri kita tumbuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono X, menyampaikan, dalam perspektif manajemen kinerja forum semacam ini mempunyai arti sangat penting, baik untuk internal PLN maupun bagi pengguna layanan PLN. Apalagi dengan tujuan untuk menggunakan umpan balik dan evaluasi pada para pengguna layanan PLN. Tentu jajaran direksi mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Sebagai daya dongkrak perubahan yang berorientasi kepuasan pelanggan. Ketiga, untuk membangun trust building kepada customer dan upaya meningkatkan motivasi serta komitmen karyawan. Empat, membangkitkan pola relasi antar tingkatan manajemen maupun dengan customer. Serta lima, sebagai dasar bagi pemberian insentif yang didasarkan pada kinerja. Adapun penandatanganan MOU dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari Bupati Sleman dan Bantul, pemangku kepentingan PLN, pimpinan lembaga atau instansi pemerintah, dan pimpinan asosiasi. Kita berikan tepuk tangan. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, kolaborasi antara Teater Kendi, Teater Surjan, dan Art for Children menggelar pertunjukan Sawiji bertempat di Gedung Societe Taman Budaya Yogyakarta. Teater Surjan berkolaborasi dengan Teater Kendi dan Art for Children Taman Budaya Yogyakarta menggelar pertunjukan dengan lakon Sawiji bertempat di Gedung Societe Taman Budaya Yogyakarta. Pertunjukan yang digelar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 tersebut mengangkat lakon Sawiji yang memiliki arti bersatu. Cerita ini terinspirasi dari kondisi di masyarakat pada saat ini, di mana adanya perbedaan dalam kelompok masyarakat. Melalui teater ini, digambarkan walaupun berbeda, tetapi kita harus tetap satu agar tidak terjadi masalah. Sebenarnya, kemakmuran suatu negeri itu tidak bergantung pada siapa pemimpin yang telah diramalkan atau dipandang baik untuk memimpin. Tapi kembali kepada rakyat itu, rakyat yang mau bergerak, rakyat yang mau bersatu. Sebenarnya itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan dalam pertunjukan Sawiji ini. Sawiji kalau dalam bahasa Jawa kan artinya menjadi satu. Kitanya Wiji, kita menjadi satu. Untuk kedepannya, Teater Surjan berencana berkolaborasi dengan beberapa pihak lain dengan tujuan untuk pengembangan teater tersebut ke dalam bentuk media lain seperti film dan lain sebagainya. Berita terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dari berita iJogja. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.